Halo warga YouTube, kali ini saya akan mereview helm dari Carglass. Ini versinya helm half face ya. Serinya itu Howard Smith. Saya tidak menemukan siapa itu Howard Smith. Jadi yang tahu siapa dia tolong kasih komentar di bawah ya. Oke, kali ini saya lihat untuk Carglass ini seri premium. Di sini untuk Carglass-nya terbaca PT Mega Karya Mandiri. Di sini ada serinya, ada warnanya dan ada ukurannya. Di sini merek helm sama seperti ini. Ya, oke. Lanjut kita ke helmnya ya. Nah, helmnya seperti ini, teman-teman. Ya, ini warna krem. Kita lihat di sini tampilan luarnya ada Howard Smith, ada tulisannya. Di sini ada sebelahnya ada pastikan tali pengikat dagu helm terpasang dengan benar. Di sini ada klipnya. Di sini ada apa pengikat tali kacamata ya. Ini ada Howard Smith-nya. Howard Smith-nya ini ditempel lalu di kayak di pernis ya, di ditimpa pernis lagi. Lalu di sini sama tulisan kayak sebelah tapi memakai bahasa Inggris, dan sini sudah SNI. Ya, sudah SNI. Kalau kalian bisa, teman-teman bisa lihat semua, ini udah SNI. Nah, di sini premiumnya itu dia sudah full leather ya, sudah memakai 100% kulit. Nah, bagian sini sudah kulit, bagian belakang sudah kulit, semua kulit. Jadi premiumnya di situ. Dan ini list chrome-nya ada di sekujur helm, di pinggiran helm. Nah, ini dilapisi pakai plastik lagi ya. Pakai plastikin lagi. Lalu ini yang saya senangi, ini udah double daring. Bagus sekali untuk keamanannya. Dan ini bagian innernya sudah bisa dicopot ya. Nah, ini bisa dicopot seperti ini. Nah. Nah, jadi kalian bisa cuci ya semua bagian sini. Nah, kalau kita lihat di sini ada emboss tulisan Howard Smith-nya. Lembut ya, cukup lembut untuk ininya, untuk paddingnya. Ini ada tulisan Howard Smith. Kalau kalian bisa lihat ya, ada Howard Smith-nya. Nah, ini ada tulisan warning-nya. Ya, seperti itu. Nah, bagian chin-nya, bagian ini juga bisa dibuka ya. Nah, seperti ini. Ya, ini untuk bagian dalamnya, untuk bagian busanya. Oke. Ya, ini mungkin begitu saja untuk review saya untuk helm premium Howard Smith. Terima kasih sudah menonton. Tulis komentarnya ya. Terima kasih. Sukses selalu.